And to the gang, setelah sekian lama vakum dari perkontenan, hanya bikin short-short aja dari kemarin. Project si Jupiter Goman yang tertunda lama, akhirnya kini kita telah sampai di puncaknya. Anjik, ini udah naik rangka, knalpot udah siap semua, tinggal ini rapihin kabel-kabel ya, karena emang kemarin kabelnya di beset ulang. Aduh si iya. Ya udah, kita intro dulu. Jadi dari yang kemarin kita udah tes hidup sebenarnya ini motor, cuman nggak sempat divideoin, dikontenin ya, karena emang ya nggak keburu juga. Kemudian ada sedikit perubahan karena kemarin yang di sini tuh businya kita pakai dua, satu CDI satu injeksi, cuman ada masalah kebocoran di sini di jalur radiator, jadi yang headnya itu masih proses dibikin lagi, dibenerin lagi. Kita pakai head yang standar aja tuh. Yang penting kita buat tes hidup. Jadi ininya aja, sensor O2-nya jadi di las dulu di knalpot. Karena kalau yang kemarin kan di Pixen ada di sini. Nah, ini kita pakai MX. Apa-apalah untuk coba-coba mah. Di video kali ini kita bakalan coba tes hidup buat pakai head yang ini ya. Gimana jadinya? Terus si kabel bodinya yang kita bakal rapiin dulu, kita set ulang dulu untuk ECU masih pakai yang Jetuan. Ya udah, kita pasang dulu ini akinya sekalian ya. Woi, kita pasang-pasangin dulu. And jeng jeng, oke, okay. Udah di tahap akhir. Sayang banget ini kabel bodinya belum dirapihin, nggak apa-apa ya. Yang penting kita ada buat tes hidup. Ini kabel body yang orinya sebenarnya nggak dipakai, jadi cuman ngambil 12 volt dari kontak aja. Nah, jadi kabel body standarnya kita utuh, nggak diapa-apain, karena nanti untuk yang double twin spark itu yang busi 2, karena kebetulan headnya masih nunggu. Ini untuk jalur pulsernya jadi kita tutup dulu. Jadi nanti kita CDI 1 ECU 1. Ini ECU-nya kita pakai yang lokal aja, Yujaka, nggak apa-apa. Terus buat yang lainnya apa lagi ya? Oh iya, kita bikin timing kuda ala Thailand, anjir. Karena emang yang di Pixen itu ada yang apa, sensor lamsam atau ACP yang ini nih. Jadi kita bikin manual lamsamnya, tapi dikasih 12 volt, jadi hidup ngedip pakai placer sen yang bisa disetel. Jadi ini nanti lamsamnya naik turun, idle-nya kayak timing kuda, anjir. Meskipun udah 200 cc, jangan lupa kalau selahan mah tetap dipakai ya. Ini untuk penampakan dari pinggirnya nih. Si ganteng. Oke, kita hidupin coba ya. Ya dulu. Hai. Oh, cep pegang cep. Ntar susah boy. Ah, hidup, oi. Aduh, apanya ya? Aduh.